Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator kita. Karena sekarang udah ada update. Jadi ya, kita langsung aja mainin update-nya. Oke, selamat datang. Jadi, ada hewan peliharaan sekarang teman-teman. Ada yang baru. Oke, saya juga udah koleksi beberapa ini teman-teman. Patung dari basket. Nanti kita bakal susun ya. Oke, di sini kita lihat ini bisa dipencet ya. Oke, kita bisa merawat pet. Oke. Kayaknya berbayar deh. Kita langsung aja kerja questnya. Di sini ada berapa quest? Oke, ada 3 ya. Oke. Kita langsung aja mulai. Semuanya bisa dilakuin malam hari. Kita disuruh cari hitap. Hitap siapa lagi? Ini level saya masih 27 teman-teman karena saya udah nggak pernah mainin. Oke, di sini. Oke, saya cari hitap kayaknya di luar deh. Hitap. Saya pernah ketemu hitap kan, saya udah lupa teman-teman nama karakternya. Oke, kita cari hitap ya. Oke, ada satu di sini, ini siapa? Nggak tahu, kita aja bicara. Ini Kenneth. Halo, gue kenal sama lo. Lo pemilik kantin bukan? Ahem, nama gue Kenneth. Gue kebetulan lagi jalan ke arisan nih, Cin. Nama lo lagi sering banget digosipin, hah? Kita lagi sering digosipin, teman-teman. Nah, karena itu boleh ke gue pinjem duit dari lo? Gak banyak kok, cuma 500. Oke, 500. Uang saya nggak ada lagi. Oke, 700. Kita kasih aja ya. Semoga di video kali ini nggak ada yang disuruh bayar gede-gede. Oke, makasih. Bayangin barang-barang yang bisa gue beli kalau menang. Hihihi. Ya udah permisi dulu ya, gue mau ke situ. Oke. Kita cari si Nek. Oh, itu ada lagi orang di situ. Oke. Apakah di warnetton ini? Oke, Oken. Halo Oken. Halo kan, namaku Oken. Salam kenal. Kakak punya waktu sebentar? Oke, jamin kakak punya. Habisnya kakak lagi ngomong sama Oken sekarang. Ada apa? Oken suka banget sama kucing. Oke. Kayak bener-bener suka kucing. Oken suka nontonin video kucing tiap hari. Dan Oken tahu seseorang yang mau memberikan peliharaannya. Keren kan? Oke. Oken mau adopsi satu. Cuma Oken ditolak sama dia karena Oken masih kecil. Kakak ngerti kan kenapa Oken frustasi? Padahal Oken suka banget sama kucing. Tolong kak ngomong sama orang itu supaya Oken bisa bisa punya kucing. Oke. Siapa orangnya? Oke. Kita tadi ketemu orang arisan sama ketemu pemilik kucing. Ini siapa lagi? Oh, ini pemelihara binatangnya. Halo? Halo, aku sedang membagikan hewan peliharaanku. Mereka berkembang biak cepat sekali. Kamu tertarik? Iya. Baguslah, tapi aku butuh tahu apakah kamu cocok untuk menjadi pemilik hewan. Orang-orang suka mengadopsi hewan karena lucu dan sebagainya, tetapi tidak diurus. Peliharaan itu bukan mainan. Orang-orang harus lebih bertanggung jawab tentang mereka. Sekarang, apakah kamu orang tersebut? Mari kita cari tahu, oke? Aku 8 makanan kaleng. Makanan kaleng di mana lagi? Jangan bilang di sini. Oh ya, itu kan benar. 20 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Okay. Kita kasih ke dia. Set. Oke, okay, udah. Hebat, kamu stabil secara keuangan, jadinya kamu sudah dapat dipercaya. Tapi itu hanya bagian yang mudah. Tes kali ini akan lebih sulit karena kamu harus mengurus peliharaan. Peliharaan itu suka jalan-jalan, jadinya keluar sesekali itu harus. Anjingku sekarang lagi keluar, dia melakukan ini setiap hari. Aku nggak tahu kemana, tapi jadi berjuang untuk mencarinya. Dia hilang? Apa? Tentu saja tidak. Dia tidak kabur. Aku biarkan dia jalan-jalan sendiri kok, jujur. Yo, sekarang kamu nunggu apa? Carikan aku anjing coklat sekitar sini. Sabar-sabar, ini masih malam kah? Oke, masih malam ya teman-teman. Anjing coklat, dia mau anjing coklat. Oke, di lorong. Oh, ada lagi dia nih, si ibu-ibu arisan, Kenneth. Hey Chin, ketemu lagi, nggak nyangka dia bakal sering ketemu. Oke, tanya hasil arisan om. Sebenarnya gue kalah arisan ini, selain kalah ada juga. Jadi gue kalahnya banyak banget. Sekarang mereka minta gue bawa snack kalau gue datang lagi. Bisa kan lu bantu gue beli 20 stok snack biasa? 20 stok snack biasa. Waduh, dia pagi malam kah? Oke, pagi malam ya. Kalau begitu kita cari dulu satu putaran si anjing. Kalau nggak dapat. Oh, itu dia. Itu kah? Oh, bukan. Ini babi ngepet, guys. Oke.
Babi ngepet ternyata bukan anjing. Anjing di mana? Anjing di sekitaran sini kan? Halo, oh ini dia. Halo, ambil. Ambil, ambil, ambil. Oke, kita dapat anjing. Kita dapat anjing. Dia di mana? Oke, dia di sini. Cepat-cepat. Saya mau urus misi utama ini kan cuma side quest ya. Ah, ketemu juga. Oke. Selama kamu kasih makan dia, dia akan membantu mengurus orang jahat. Oke. Oh, dia kasih kita kah? Dia kasih kita. Si anak-anak udah ada kan di situ? Oke, itu dia. Yang mau punya anjing dia ya. Ini kamu mau punya anjing ya? Oke. Kamu mau punya anjing? Oke, sudah menunggu berapa lama kak? Apakah kakak dapat kucingnya? Oh, anjing, kita punya anjing sih. Oh, dia maunya kucing guys. Oke, dia nggak mau, dia pelihara anjing. Ya sayang sekali, Oke, percaya kalau dia juga ngasih kucing. Ya udah kakak aja yang pengen anjingnya. Oke, sama anjing kurang akrab. Oke, juga bakal kasih kakak kandang anjing. Maafin, Oke kak. Oke, kita maafin aja. Makasih kak. Oke, pamit. Dia pamit guys. Oke, kita dapat anjing dan kandang. Oke lah kalau begitu. Baik, kita pergi ke kota warnet ya. Kita butuh cari siapa tadi? Oke, kita ke kota warnet town A. Let's go, let's go. Di sini nggak ada. Di mana kak? Oh, nggak bisa ke sini. Di sini. Oke, nggak ada orang. Di sini kah? Kok nggak ada orang? Oh ini, Hitap. Nah, Hitap. Halo, siapa ini Hitap? Kenapa ada apa ya? Tanyakan tentang Kiluk. Siapa lagi Kiluk? Kiluk siapa? Saya nggak tahu yang ngomong yang namanya Kiluk. Saya di sini cuma cari udara segar. Kenapa saya ditanyain kayak gini? Apakah saya sedang dicurigai untuk bekerja dengan kriminal? Oh, kita ini ya masih ini mencari yang suka nongkrong tengah malam di taman. Ya sudahlah, percuma ngomong sama orang kayak kamu. Ya, dia mau kemana? Oke, sekarang kita ngapain? Bicara dengan polisi. Oke, kita bicara dengan polisi. Polisi adakah di sini? Oke, ada. Selamat datang kembali. Bagaimana hasil investigasi? Oke, kita jelaskan. Pak Ihitap tidak mungkin. Dia adalah anak buah penting seseorang di kota ini. Dia tidak mungkin meresikokan posisi dia untuk melakukan tindak kriminal. Kecuali... Oke, baiklah. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Oke. Sekarang gimana? Oke, bicara dengan Majek pagi hari. Kalau gitu, kita beli ini dulu ya. Beli... di mana sih? Di sini ya. Kembali. Di sini, oke. Kita tadi disuruh beli 20 snack. Oke. Cukupkah snack biasa... 20 ini snack biasa. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 kan? Dia mintanya 20 kan? 20. Ya, 20. Oke, berarti udah itu kita ke sini. Binatang peliharaan kita udah punya anjing. Oke, pasang dulu rumah petnya. Kita punya anjing sekarang. Oke. Nice. Kita kasih jadi thumbnail ini guys. Oke, udah kita ke ibu-ibu warisan lagi. Oke, yang terakhir dan boom. Kenas. Gimana? Ya, makasih. Oke, ini kelihatannya enak banget. Tapi tunggu dulu. Mana coklatnya? Kita butuh pencuci mulut. Waduh, dia butuh coklat lagi. 20 coklat. Uang saya cukup kayaknya enggak deh. Kita lihat uang saya. Ya, enggak cukup teman-teman. Coklat berapa? Coklat itu 45 ya, enggak cukup guys. Oke lah kalau begitu, kita kasih pagi aja. Kita ini kalau saya jual berapa harganya? Ngaruh kah? Enggak bisa teman-teman. Oke, kita pagi terus kita cari Majek pagi hari. Oke, selamat pagi. Kita mencari Majek.
sekarang. Oke, Majek, apakah dia di depan sekolah atau di dalam sekolah? Oke, depan. Majek. Kak, apa kabar? Ngapain kamu di sini? Ya, teman-teman gue mau ngumpul bareng gue lagi. Guru-guru juga kayaknya mihak ke mereka. Mereka percaya rumor yang itu loh tentang orang jahat itu. Oke. Udah, ada ini Rabas. Majek. Oi, ngapain lu ngikutin gue ke sini? Kaget gue nyaris jantungan. Enggak kenapa-kenapa, aku tahu kamu bukan orang jahat, makanya aku di sini. Haha, dasar iyalah gue bukan orang jahat. Enggak ngira aja lu bakal tetap ngikutin gue gitu. Ya udah, kita bolos aja yuk makan bakso, ikut enggak? Ayo, ayo, ayo. Oke, mereka mau pergi makan bakso. Terus saya ngapain? Bicara dengan Talik. Talik. Talik di mana? Talik di mana, guys? Di dalam kah? Talik. Kita lihat. Talik di mana? Oh, sepupu kita ya, Talik. Oke, sepupu kita ternyata. Oke, halo Talik. Eh, kebetulan banget aku butuh bantuanmu. Jadi kan guru-guru suka nonton TV di kantor guru kalau lagi senggang. Nah, TV-nya rusak dan sekarang mereka sedang kesulitan untuk mengumpulkan duit buat beli TV baru. Bisa tolong bantuin beli TV bagus? Lebih cepat kalau langsung minta sama kamu. Waduh, TV. Harganya berapaan tuh? Oke, TV bagus kayaknya 12-an ribu, teman-teman. Oke lah, kalau begitu saya kumpulin uang dulu ya, kalau gitu. Oke, uang saya udah 1000, teman-teman. Kayaknya kita selesaiin aja side quest-nya dulu ya. Saya nggak kuat untuk beli TV. Sekalian cek ya, TV berapa? Apakah 13.000, di atas 13.000 atau di bawah? Seingat saya sih 13.000 ya kalau TV bagus, karena saya beli radio bagus itu 13.000. Oh, dia tadi mau apa? Kamu tadi mau apa, Mbak? Mau coklat. Coklat 20. Oke. Dia butuh coklat 20. 1000 harusnya cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, uang saya langsung habis. Kita kasih ke dia. Oke, udah. Selesai ke kamu misinya. Wih, hebat, ibu-ibu nanti pada suka. Dia kelupaan lagi. Minuman. Minum 20 lagi kak, ya elah. Minuman seduh 20. Waduh. Uang saya cukup gak sih? Coba ya kita lihat di kantin lagi. Saya punya stoknya sih numpuk. Kita lihat apakah bisa 20 ya. Minuman seduh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup kan? Oke, udah lagi. Kamu masih mau sesuatu kah, Mbak Kenes? Ihihi, ini yang gue bilang, snack komplit buat ngegosip sempurna. Lu ngerti kita banget, Cin. Pantes orang-orang bergantung banget sama lu. Duluan ya, nanti kita ngobrol lagi. Udahkah dia? Udahkah? Oke lah, kita cek dulu. Saya mau cek dulu harga TV berapa. TV bagus 12.000, oke. Ah, nanti aja kalau begitu. Saya selesaiin dulu ini. Bicara dengan Kenes. Oke, kita disuruh cari Kenes lagi ya. Oke lah, kita kembali lagi ya. Oke, Kenes sudah ada. Udah ada dia lagi. Situ. Halo Kenes. Semoga kalau misinya ini selesai, dia kasih kita uang atau apapun itulah. Gue baru balik arisan, kita mau arisan lagi nih, tapi panas banget. Pasti gara-gara pemanasan global, setuju gak, Cin? Gue punya ide, dengerin deh, Cin. Kasih gue 6 kipas angin dinding, jadi kita ibu-ibu gak harus kepanasan. Kipas angin dinding berapa anda? Ini ya, 1000, berapa tadi dia minta? Eh,
6 berarti 6.000. 6.000 tambah 12.000 itu 18.000, teman. Kita butuh uang 18.000. Oke lah kalau begitu, saya skip aja sampai kita punya uang ya. Sabar. 2000 years later. Oke teman-teman, uang kita udah 18.000. Saatnya beli kipas angin dan TV. Kita disuruhnya TV ini ya, TV bagus. Oke lah kalau begitu. Kamu tadi butuh berapa kipas angin? 6 ya? Oke, cek, double check dulu. Jangan sampai kita belinya kelebihan. Oke, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6. Oke, udah please. Bagus, Cin. Sekarang coba ya gue bawa 7 ginian. Oke, bisa gue bawa. Tinggal panas, halo udara dingin. Oke. Sampai jumpa lagi, Cin. Kita mau arisan lagi. Woi, arisan mulu nih tiap hari. Oke, kita beli TV bagus dan ketemu si Talik ya. Ke sini dan TV bagus. Saya beli ya. Oke, thank you. Sekarang kita pergi ke Talik. Kita akan pergi ke Talik untuk membawakan TV bagus. Oke, TV. Oke. Wah hebat, TV-nya bagus sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya si orang mencurigakan? Aku dengar kamu sudah ke kantor polisi untuk interogasi. Aku butuh bantuan. Kamu butuh bantuan, jarang-jarang sekali. Memangnya kamu butuh bantuan apa? Oke, kita jelaskan situasinya. Orang dalam dan mereka memfitnah anak yang tidak bersalah sampai segitunya. Aku coba beritahu ke dewan sekolah, TV yang kamu beli seharusnya dapat membantu pembicaraan. Nanti aku akan kabarkan lagi. Oke. Untuk sementara kamu cek di area A lagi saja. Siapa tahu ada petunjuk lain di taman. Oke. Kita ke kapan ke tamannya? Oke, malam hari ya. Oke, udah malam. Kita coba ketemu Kenes dulu, si Kenes. Gimana sih sebutan namanya, Kenes? Oke, kita lihat apakah dia masih minta barang untuk arisan. Halo. Oh, udah akhirnya. Oke, makasih kipasnya, kita nggak keringetan lagi. Sekarang gantian deh gue yang balas budi. Teman-teman gue juga suruh gue balas budi gitu. Aja. Oh my god, kerja baru teman-teman akhirnya. Tadi katanya mau balas budi. Ah benar juga, sekalian juga duit kerja buat bisa buat arisan. Jadi punya gue ngapain? Gue bisa masak loh, jagain stand snack. Oh lu punya snack? Ya udah gue yang urus ini. Hihihi. Oke, berarti tinggal 2 stand lagi ya yang gak ada pekerjaannya. Oke, kita kerja tambah mudah teman-teman. Oke, selamat datang di area A. Kita akan ke taman lagi. Oke, ada orang di sini. Oke, siapa itu yang di dalam? Oh, ini si anak SMA. Halo? Eh, hai kak, cuma kebetulan lewat sini, permisi. Kamu ngapain di sini? Aku cuma mau cari kantor layanan internet. Aku dengar Indigo lagi buka cabang sini. Indigo? Iya, itu penyedia layanan internet terbaik di muka bumi. Aku rencana ingin pasang di rumah. Tapi sayangnya belum buka di sini ya. Ya, mungkin aku salah dengar. Kalau begitu, aku duluan ya, kak. Oke. Mencurigakan. Kita cek jurnal lagi. Oke, bicara dengan Majek pagi hari. Kita tunggu pagi kalau gitu. Oke, udah pagi. Kita ketemu Majek. Kayaknya di depan pagar sekolah ya, harusnya. Oke. Kita ke depan pagar sekolah. Majeknya nggak ada. Oh, itu dia. Di dalam sekolah, guys. Oh, udah ada yang kerja di situ. Oke. Kita bicara sama Majek. View. Oh, hai kak. Kita ketemu lagi. Majek, apa yang terjadi? Teman-teman, gue mau ngajakin main. Ya, gue kabur sebelum mereka bisa ngapa-ngapain.
Kakak bisa ajarin gue biar jadi kuat supaya gue bisa hajar balik kalau diajak main lagi. Kamu yakin? Iya tenang, kak, gue kuat kok. Temui gue di taman saat malam hari ya, kak. Sampai jumpa. Oke, malam hari di taman. Benarkah malam hari di taman? Oke. Apakah kita bakal berkelahi dengan Majek? Kita latihan ya. Oke, tidur lagi. Oke, udah malam. Kita pergi ke taman ya. Oke, taman. Ada Majek di sini. Halo. Kamu mau belajar bela diri? Gue mau latihan biar nggak kalah. Oke, kita harus apa? What? Oh, langsung mati. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Gue udah pusing, guys. Oke. Oh, kakak kuat banget. Cuman satu pukulan saja gue udah kalah. Emang gak heran lu ngalahin orang mencurigakan dengan mudah, apalagi gue. Sejujurnya gue ikutin gaya musuh yang kakak lawan sih. Soalnya gerakan dia lebih mudah untuk dipelajari. Bukannya waktu itu kamu pingsan. Awalnya pingsan, tapi di tengah-tengah gue udah bangun. Ya udah oke, makasih ya pelajarannya. Gue bakal latihan lagi. Oke, sekarang apa? Kita mau ngapain? Bicara dengan Pak Guru di pagi hari ya, yalah tidur lagi. Oke, pagi hari kita bicara dengan Pak Guru. Jadi kayaknya kita harus jalan ke sekolah sekarang. Let's go, let's go. Kita selesaiin misi utama ini secepat mungkin. Halo Pak Guru. Hai pemilik kantin, kita dipanggil nih. Polisi mau kita hadir langsung. Oke. Semoga penting kasus ini. Oke. Kita dipanggil polisi. Sekarang kah? Oke, sekarang, sekarang. Duluan ya, Pak. Duluan saya lari. Kita ke kantor polisi. Let's go. Oke. Eits, bukan di sini. Kantor polisi. Wait, mana polisi nyawain dia? Ada yang jebol. Halo? Baguslah kalian semua telah tiba. Kita punya situasi darurat. Kiluk telah melarikan diri dan sepertinya ada bantuan dari luar. Oke. Kita berhasil mengamankan topi ini. Sepertinya ini milik punya si pelaku. Ini bukannya, kamu tahu ini topinya siapa bukan? Benarkah kamu tahu? Ini akan itu bukan topinya sih. Ini teman-teman Majek tadi. Ini akan membantu kita untuk memecahkan kasus ini lebih cepat. Ada anak SMA. Aku tahu topi itu punya siapa. Kenapa kamu ada di sini? Tapi itu milik seorang anak SMP. Ada rumor kalau dia itu anak buahnya si orang mencurigakan. Majek ya, saya catat dulu namanya. Baiklah, kita butuh kooperasi dari sekolah untuk menangani masalah ini. Aku sudah percaya kalau salah satu murid kami sendiri terlibat dalam kasus ini. Oke. Dia memang terkadang nakal, tapi ini tidak seperti biasa. Oke. Anak SMA-nya suruh tangkap ya? Apa saya tidak tahu. Oke, kita harus dukung Majek ya. Majek bukan pelakunya. Jelas-jelas ada buktinya di depan mata kita semua. Buktinya tuh udah ada di sini. Ini topi dia. Baiklah, tenang semua. Kita akan mengusut masa. Oke. Majek mau diinterogasi ya. Oke. Sekarang gimana? Oke, udah selesai ya teman-teman. Akhirnya Majek jadi tersangka. Dan ya, semoga bukan ya, karena kita udah berteman lama dengan Majek. Saya kedorong lagi. Jadi ya, itulah untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.